Jangan lupa subscribe, guys. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial atau tips kepada kalian semua, yaitu bagaimana cara mengatasi Google Drive tidak bisa upload file. Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya, jangan lupa kalian klik subscribe untuk mendukung channel ini, like jika kalian suka dengan videonya, dan share kepada teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian ketahui karena berbagi itu indah. Dan jangan lupa kalian follow Instagram saya di pojok kiri atas agar kalian mendapatkan updatean terbaru dari saya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Baik, jadinya di sini langkah yang pertama yang kalian bisa lakukan untuk mengatasi Google Drive tidak bisa upload file, yaitu di sini kalian tinggal masuk saja ke dalam aplikasi Google Drive-nya seperti ini. Nah, kemudian di sini langkah yang kalian lakukan yaitu kalian tinggal klik saja garis 3 di pojok kiri atas, kalian klik garis 3 di pojok kiri atas. Kemudian di sini terdapat beberapa fitur. Di sini kalian tinggal masuk saja ke fitur setelan. Oke, di sini kita masuk ke fitur setelan. Kemudian kalian scroll ke bawah sampai menemukan fitur yang namanya transfer file hanya melalui WiFi. Jadinya di sini kalian nonaktifkan saja transfer file hanya melalui WiFi ini, karena jika kalian aktifkan transfer file hanya melalui WiFi, kalian itu jika mengupload file itu kalian harus menggunakan sinyal WiFi. Di sini kalian nonaktifkan saja seperti ini. Oke, kita klik oke seperti ini. Kemudian jika cara yang pertama ini belum bisa, kalian bisa menggunakan tips yang kedua ini. Kalian tinggal masuk saja ke setelan atau pengaturan HP kalian seperti ini. Kemudian di sini langkah yang kalian lakukan yaitu kalian pergi ke aplikasi. Oke, kalian tinggal cari saja fitur aplikasi. Kemudian di sini kalian tinggal cari saja aplikasi Google Drive-nya. Oke, seperti ini, kita masuk ke seperti ini. Kemudian di sini kalian pergi ke penyimpanan dan cache. Di sini langkah yang kalian lakukan, kalian itu hapus cache di aplikasi Google Drive ini. Cache ini adalah sampah yang terdapat di dalam aplikasi Google Drive yang membuat aplikasi Google Drive kalian itu bermasalah. Jadinya di sini kalian harus hapus sampahnya terlebih dahulu. Oke, mungkin sekian tutorial bagaimana cara mengatasi Google Drive tidak bisa upload file. Semoga tutorialnya bermanfaat. Jika tutorialnya bermanfaat, share ke teman-teman kalian semua. Jika ada yang kurang jelas atau kalian masih kurang paham, kalian tinggal tulis saja di kolom komentar. See you next time and bye.